Kabar buruk timnas Indonesia untuk leg kedua lawan Brunei Darussalam. Bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, dipastikan absen pada pertandingan leg kedua melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel leg like kedua melawan Brunei Darussalam digelar pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kabar buruk justru didapat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan memainkan Marcelino Ferdinand, pemain KM Deinze terlalu riskan untuk diturunkan. Hal ini karena Marcelino masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring yang didapat saat bermain di kompetisi kasta kedua Liga Belgia. Menyusul kepastian itu, Marcelino tidak akan dibawa ke Brunei, dan akan tetap berada di Jakarta untuk fokus pemulihan cedera. Kabar ini dibagikan langsung PSSI lewat laman resmi, sesuai pernyataan yang dilontarkan Dr. Syarif Alwi selaku Head of Medical, Psioterapi dan Doping. Ini murni soal kesehatan karena cedera hamstring Marcelino butuh waktu untuk pemulihan, ucap Dr. Syarif. Itu sebabnya, lebih baik tidak dibawa ke Bandar Sri Begawan dan akan fokus untuk menjalani pemulihan di Jakarta, imbuhnya. Tentu keadaan Marcelino saat ini menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia, harapan sang pemain agar segera fit kembali. Dengan begitu, skuad Garuda di Brunei saat ini ada 25 pemain, dua pemain dengan cedera ringan tetap dibawa oleh Sintayong. Kedua pemain yang dimaksud adalah Edo Febriansyah dan Rafael Struik, Para pemain ini juga kemungkinan besar bakal mendapat menit bermain di laga like kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.